Kalau berkenan Pak, izin sampaikan kepada Pak Menteri atau ketika rapat dengan Menko, ini usulan Gubernur Jawa Tengah, ambil tindakan ekstrim Pak. Kita tidak bisa lagi seperti ini karena muka pemerintah hari ini ditampar habis-habisan. Di mana kita ini produsen sawit terbesar, produsen minyak goreng terbesar, dan kita seperti tikus mati di lumbung padi. Mohon maaf kalau kalimat saya agak tidak atau kurang berkenan, karena kita kebingungan Pak di daerah, karena semua produksi dan kebijakannya ada di pusat. Maka kawan-kawan, para pengusaha, rasanya perlu diajak ngobrol. Kalau kaitannya dengan harga dunia, maka mari kita untuk merah putih, untuk rakyat tidak mengambil untung banyak-banyak. Ini soal moralitas. Dan Kementerian Perdagangan, saya hakul yakin bisa melakukan itu. Saya masih kebingungan dan masih mencoba memahami, apakah dengan negara yang memproduksi dengan sangat tinggi, terbesar dunia ini, harus melakukan subsidi minyak goreng. Kayaknya kok keliru ini ya. Sehingga kucing-kucingan kita di bawah sangat tidak enak dengan rakyat. Satu sisi kemarin harga ditetapkan, HET dicabut, sekarang ini akan menjadi potensi terjadinya inflasi. Rasa-rasanya perusahaan minyak kan juga tahu, tanahnya juga tanahnya negara. Treatmentnya harus khusus. Treatmentnya harus spesial. Kalau kita tidak lakukan itu, mohon maaf Pak, rasanya saya sebagai gubernur aja ikut malu gitu ya. Ini kondisinya. Mohon maaf sekali lagi, ini saya sampaikan karena mungkin suara saya itu mewakili banyak orang. Mungkin gitu. Dan saya tidak mau mengklaim, tapi itu yang terjadi.